Kembali lagi di podcast Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bersama saya Arif Fikri Dan kita saat ini sedang berada di G-Expo Tepatnya dalam program Java Jazz Festival 2024 di mana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkolaborasi dengan Mangrove for Coastal Resilience atau Project M4CR mengadakan stand di sini pastinya untuk menghibur masyarakat dan juga pastinya untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan lingkungan hidup nih. Nah, podcast kali ini pun berkaitan nih dengan mangrove. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol tentang mangrove, mengetahui apa itu mangrove, rehabilitasi mangrove dan lain segala macamnya. Pastinya bersama dua orang narasumber kece kita nih pada sore hari ini. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada dari Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Inge Ratnowati. Selamat sore Bu Inge. Halo Kak Arief, Halo, halo semuanya. Gimana? Halo. Sore. Gimana kabarnya hari Bu Inge? Ah, Alhamdulillah happy banget ini happy ini udah tapi kita semangat. Pasti. Semangat bawa misi lingkungan hidup. Okay. Benar sekali. Dengan misi lingkungan hidup kita harus semangat terus ya Bu ya. Bersama. Sebelumnya. Sama. Ya. Baik. Sebelumnya terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan Sama. waktu bersama kita di sini. Siap. Selanjutnya masih ada satu narasumber lagi yang bakalan menemani kita terkait dengan tema kita yaitu mangrove pada sore hari ini datang dari Yayasan Koma atau Komunitas Mangrove Muara Angke. Langsung saya kita sapa Pak Rahmat Zainal. Halo Pak Rahmat. Halo juga. Selamat sore. sore. Gimana kabarnya hari ini Pak? Oi semangat terus selama masih ada nafas. <laughs> semangat terus selama masih ada nafas ya. Terima kasih ya Pak ya sudah mau datangnya iya, bersama kita di sini. Siap. Nah mungkin teman-teman dari Sobat Hijau sudah penasaran nih Bu Inge dan juga Pak Rahmat. Apa sih itu mangrove? Mungkin semuanya belum tahu ya mangrove itu apa, hutan mangrove itu apa. Mungkin boleh deh Bu Inge jelasin dulu nih Bu, apa sih itu mangrove Bu? Halo adik-adik, halo teman-teman semua. Mangrove, apa itu mangrove? Kenapa sekarang banyak banget cerita tentang mangrove? Nah, kita perlu kenal mangrove karena mangrove punya manfaat penting. Tapi kenal dulu ya. Mangrove itu adalah tanaman yang hidup di daerah pesisir nih, Kak Arif. Di daerah pesisir, di daerah pantai. Walaupun tidak semua pesisir belum tentu cocok untuk mangrove ya. Nah, karena mangrove butuh kondisi tertentu yaitu pasang surut kadar garam atau salinitas dan uh, kandungan substrat atau atau sedimen yang yang ada di di habitat mangrove. Jadi tanaman khusus di pesisir terpengaruh oleh pasang surut. Tanaman khusus di pesisir yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut ya, Bu ya. Sebenarnya kalau dibilang terkait dengan fungsi mangrove ini sendiri apa, Bu? Kalau dalam kehidupan nah, kita sehari-hari kan yeah. nggak tahu nih orang cuma tahunya ada hutan, tapi belum tahu nih ternyata mangrove itu juga hutan loh gitu, Bu. Iya, oh, yeah. iya. Yeah. Mangrove kumpulan tanaman jadi hutan. Iya, benar nah, sekali. Ah, oh ya, teman-teman semua, mangrove kita sangat banyak manfaatnya, sangat penting manfaat-manfaat. Bukan cuman ekologi, tapi juga sosial ekonomi, Kak Arif. Kenapa ekologi punya nilai penting? Karena mangrove menahan dari abrasi, menahan dari gelombang pasang laut. Mangrove juga uh, bisa untuk menahan tsunami, mengendalikan uh, gelombang tinggi tsunami. Selain itu, mangrove itu punya kemampuan simpanan karbon. 4 sampai 5 kali lebih besar daripada hutan biasa. Nah, dan ada tambahan lagi nih belum nih. Pasti ah, masih nih. banyak ya ternyata ya. Asia, Apalagi nih Bu, silakan. Oke. Okay. Mangrove itu menjadi tempat mata pencaharian karena di mana mangrove subur, di situlah uh, perikanan-perikanan tangkap bisa tumbuh dengan produktivitasnya tinggi. Ikan, udang maupun kepiting. Nah, itu bisa menjadi uh, andalan mata pencaharian masyarakat. Seperti itu. Wah, banyak ternyata ya fungsi hutan mangrove e, nih, Bu ya. Iya. Ekologi, sosial dan juga ekonomi. Mulai dari pencadangan karbon ya, Bu e, ya. Yang 4 sampai 5 kali lebih banyak dibandingkan e. hutan biasa dan pastinya juga ada dari ekonominya ya. Masyarakat e. bisa memanfaatkan mangrove ini untuk mendapatkan penghasilan. Betul. Benar sekali ya, Bu ya. Saya tambah sedikit Boleh, silakan, Bu teman-teman uh, semua, Indonesia luas mangrove 3,44 juta hektar. Wow. atau 23% dari mangrove dunia kita yang punya. Wah, wow, luar biasa sekali ya dari sekian Betapa. banyak ratusan negara kita punya 23% lebih ya Bu ya. 23% mangrove dunia kita yang punya. Wah Luar biasa. Jangan, jangan cuma punya mangrove yang luas, uh -uh. tapi kita juga harus bisa memanfaatkan mangrove dengan sebaik-baiknya. Tadi keren. kurang satu ya, manfaatnya ya. termasuk keanekaragaman hayati. Wah, keren banget ya. Ternyata hutan mangrove itu banyak manfaatnya ya. Kita ke Parahmat nih. Rahmat terkait dengan Yayasan Koma tadi ya Pak ya. Berarti ini adalah suatu yayasan yang dibangun oleh masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap rehabilitasi mangrove. Kita penasaran nih Pak, kira-kira apa sih Pak yang melatar belakanginya, berdirinya koma ini Pak? Iya, kebetulan kan e, kami tinggalnya di pesisir tuh. Waktu kami kecil itu biasanya kami bermain di pesisir. Dulu masih banyak e, mangrove. Setelah kita sudah dewasa, kita melihat kembali tempat kita yang di mangrove itu sudah berubah menjadi lautan sampah. Sehingga kawan-kawan akhirnya berpikir gimana kalau kita rubah klik itu seperti waktu kita dulu. Kita uh, akhirnya kita sepakat dengan semangat ya yang tinggi kita coba. Yang tadinya di pesisir itu banyak sampah. Akhirnya kita coba uh, tanami kembali itu mangrove. Dan alhamdulillah setelah selama 12 tahun sampai sekarang kita sudah bisa menanam sampai sekitar tujuh ribu pohon 70 mangrove. Tujuh ribu, ya. Wah wow, luar biasa sekali. Ini bu luar biasa ya bu, ya, masyarakat ya. yang sadar akan ya. pentingnya mangrove bagi kehidupan oh. sehari-hari. Iya ini bukti nih Pak, masyarakat bukti. Yang berperan dan dan hmm. bisa bisa paham bu, punya manfaat. Benar ini. sekali. Jelas, Dari, karena kan pasti akan berdampak ke kita kalau itu iya, kita tidak jaga pesisir itu. Benar sekali. Dari fungsi dan juga manfaat ya. mangrove yang dijelaskan bu Inge tadi, berarti di terdapat manfaat yang dirasakan, pak ya. Terdapat manfaat dirasakan ya. dan selama kita uh, apa namanya mengelola Aduh, ya. itu, ya, menjalankan itu, kita sudah berhasil memanfaatkan hasil dari mangrove itu, dari buah mangrove seperti membuat sirup, uh, dodol uh, dan selai. Dan alhamdulillah itu juga sudah kita uh, partisipasi ikut pameran-pameran di setiap instansi-instansi. Cuma memang kita belum komersil karena kan harus menggunakan bahan pengawet. Tapi kita belum bisa menggunakan bahan pengawet. Okay. Tapi itu dia sudah sudah cukup banyak yang uh, meminta pesanan-pesanan itu wow, tentang manfaat dari mangrove. Luar biasa. Berarti benar ya, Bu. Inge nggak bohong ya. Berarti ada manfaat ekonomi nih bagi yeah. masyarakat di sekitar mangrove tersebut yeah. ya, Bu. Ya, ada manfaatnya sudah dikelola dengan baik. Yeah. Jadi biar masyarakat juga merasakan betapa pentingnya mangrove dengan wow. memanfaatkan hasil dari mangrove tersebut. Wah, luar biasa. Bahkan rencananya ini kita sudah coba membuka rumah batik dari, dari mangrove. wah, Oke. Okay. Jadi motif batiknya itu berbentuk hutan mangrove. Oke. Okay. Wah, keren ya, Bu ya. <laughs> Ada kesadaran sendiri yang pasti memanfaatkan Betul. lingkungan sekitar terutama yang tinggal di pesisir pantai yeah. ya, Bu ya, memanfaatkan mangrove untuk kehidupan sehari-hari. Yeah. Keren banget loh ini komunitasnya. Oke, okay, kita balik ke Bu ini, Bu ya, secara substansi, Bu. Pastinya namanya hutan perlu yang namanya rehabilitasi ya, Bu ya. Kira-kira Bu yang disebut dengan rehabilitasi mangrove itu apa sih Bu? Dan peran KLHK ini dalam rehabilitasi mangrove itu apa Bu? Ya, jadi rehabilitasi mangrove itu upaya kita untuk mengembalikan supaya area pesisir yang dulu pernah ada mangrove tapi terus dibuka mangrovenya, mungkin karena keperluan-keperluan lain, nah sehingga mangrovenya hilang, uh, udah nggak ada lagi, dan bahkan kita dapat dampaknya ya Pak, jadi ada abrasi, jadi, banjir di daerah pesisir, nah, seperti itu, sehingga kita perlu kembalikan uh, mangrove-nya. Kita tanam, mangrove kita tanam uh, itu yang kita sebut dengan rehabilitasi. Iya. Nah, rehabilitasi ini kita nggak bisa sendirian nih, tarif pemerintah nggak bisa sendirian. Ada masyarakat, bahkan ada pihak swasta yang bisa membantu uh, pihak lembaga swadaya masyarakat dan juga akademisi. Kita semua rame-rame. Harus sama-sama kita Betul. kita merehabilitasi mangrove karena area yang harus kita re rehabilitasi sangat luas cukup luas. Wah keren banget Terus ya sejamanan. bu ya. Berarti rehabilitasi mangrove ini perlu yang namanya kolaborasi ya, ya. bu ya. Tidak hanya pemerintah tapi juga perlu masyarakat, Betul. perlu lembaga dan kementerian terkait pastinya dalam mengelola dan rehabilitasi mangrove ya. ini ya bu ya. Kalau ya. dari Pak Rahmat sendiri dalam mengelola mangrove ini sendiri pak ada mengalami kesulitan nggak pak? Kira-kira apa sih kesulitannya? Awal-awalnya iya kesulitan kan. Kan, masa awalnya kan Tidak memahami Di sana itu kan mereka eh, Membangun rumah Di pesisir itu Para nelayan karena mereka kan Tidak memiliki rumah Dan juga banyak pendatang yang di sana Jadi ketika kita ingin Merehabilitasi itu pesisir Mereka menganggap Kita akan mengusir mereka Makanya eh, Dengan memanfaatkan hasil hutan mangrove itu itu mereka akhirnya menyadari betapa pentingnya hutan mangrove. Itu kendala, itu kendala yang paling besar di situ memang karena eh, kebutuhan ekonomi, ya kebutuhan ekonomi masyarakat. Makanya kita mencoba dengan rehabilitasi mangrove ini, kita membantu mengangkat eh, ekonomi masyarakat di pesisir. Wah, keren ya, Bu, ya yang paling penting dari kendala-kendala eh, itu adalah kesadaran masyarakat, ya. ya kan? Kesadaran masyarakat itu sangat perlu sehingga apapun nanti aktivitas dan kegiatan rehabilitasi itu dapat berjalan Betul. baik dan benar. Dan sekarang justru masyarakat yang turun tangan menjaga mangrove kita. Wah keren banget nih, terima kasih ya yang udah ngejaga rehabilitasi mangrove ya pak ya dari ya. Tim Koma maupun yang ada di seluruh Indonesia pastinya ya. Ya, ya berbicara mengenai mangrove juga nih Bu Inge. kita ini pasti punya perbedaan ya Bu uh. yang Ibu bilang tadi 23 di seluruh dunia. Uh, yang kita punya pastinya. Apa sih perbedaan mangrove kita dengan mangrove yang ada di luar, Bu? Ah uh, ya. mangrove kita tropical mangrove ya. Tropical uh, mangrove, oke. Okay. Indonesia, yes, ya. Indonesia punya 202 ratus dua jenis base, uh, mangrove uh, dan itu sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Yang membedakan itu karena di negara lain yang subtropis tidak punya mangrove sekaya Indonesia. Ya. Wah, berarti bedanya kita di tropis dan keanekaragaman hayatinya juga lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain ya, Bu ya. Ada berapa tadi Bu? 200 berapa? 202 spesies mangrove Indonesia. 202 spesies mangrove di Indonesia. Yeah. Wah itu yeah. banyak banget Bu. Beda dengan yang luar Ibu, ya Bu ya. Yeah. Oke, okay. baik. Kalau bisa dibilang uh, untuk berkontribusi dalam rehabilitasi mangrove, kalau misalkan dari kementerian itu gimana sih Bu caranya? Misalkan ada masyarakat nih pengen ikut turut andil uh, melakukan rehabilitasi mangrove. Kira-kira yeah. gimana sih Bu caranya Bu? Ayo kita bareng-bareng rehabilitasi mangrove nih. Ada caranya, uh, karena enggak setiap daerah bisa ditanam, enggak uh, setiap pesisir bisa tanam cocok untuk mangrove. Jadi nanti dari kami ada peta mangrove nasional. Okay. Ada peta mangrove karena kita harus tahu lokasi yang tepat, di mana lokasi yang tepat? Lokasi yang tepat dengan spesies mangrove yang tepat dengan cara tanam yang tepat nah sehingga uh, supaya sukses dalam mangrove-nya nah itu akan kita informasikan kami informasikan kepada semua masyarakat ada peta mangrove nasional nah dengan itu kita jadi tahu caranya kemudian dari KLHK ada bibit mangrove oke okay. ya, ada juga masyarakat-masyarakat yang mengembangkan bibit mangrove wow. nah jangan lupa ke uh, kemudian setelah ditanam baru kita melakukan penanaman yeah. nah setelah ditanam jangan lupa dipelihara eh, Pastinya pasti. berarti nanti bakalan ada dirilis dari kementerian ya bu ya. Oh, ya ada istri, informasi mengenai peta mangrove nasional daerah-daerah ya. mana saja yang mungkinnya terdampak ya, dan ya. yang butuh untuk direhabilitasi ya. ya bu ya. jangan nunggu sampai pesisirnya rusak. iya <laughs> <laughs> ya, kan ya. biasanya bisa jalan-jalan ke pantai ya bu biasanya ya. jalan ke pantai tapi kok kalau misalkan mangrove-nya rusak, ya sayang ya, ya bu ya, ya nggak bagus ya. Sayang karena mangrove itu potensi wisatanya sangat besar. Oh, potensi wisatanya juga ya. sangat besar ya pak ya. Nilai ekonominya pun tinggi. Ah, ya, gitu Oke, okay. ya. nah mungkin kalau dari Pak mas sendiri, misalkan ada nih pak, misalkan ada masyarakat yang ingin ikut ke dalam uh, rehabilitasi mangrove, penanaman mangrove itu kalau dari yayasannya ada nggak pak untuk open donation atau lain macam itu ada gimana pak? Oh, Selalu terbuka. Uh, kemarin ini terakhir dari mahasiswa. Uh, IPB. Kebetulan masih okay. di IPB dia nanam ya walaupun tidak banyak tapi kita terbuka untuk semua. Okay. Bahkan kita pengennya semuanya harus datang ikut menanam, ikut merawat biar mereka tahu. Karena kita selalu ada edukasi. Makanya kita di sana juga membangun rumah edukasi untuk generasi selanjutnya. Kalau kita kan nanti suatu saat juga mungkin tidak bisa meneruskan Ibu Inga kita, tapi kita harus menciptakan generasi. Karena Mangrove ini e, menyumbangkan oksigen yang sungguh sangat luar biasa buat bumi ini. Wah luar biasa. Terbuka pastinya, Pak ya. ya. Siapapun yang mau berkolaborasi, siapapun yang mau ikut dalam kegiatan yayasan, silahkan, ya, silahkan untuk mengikutinya juga. Kalau misalkan pengen tahu nih Pak, itu ada sosial medianya nggak Pak, kalau dari yayasan? Uh, kita bar baru sih baru buka IG sama Facebooknya. Cuma belum bisa kita baru karena masih baru ya. Jadi belum terlalu ini. Dia ya IG-nya mangrove mangrove muara angke. Oh, mangrove muara angke. Ya. Yeah. Mangrove muara nah, angke. bagi teman-teman yang misalkan pengen kontribusi langsung dengan penanaman mangrove ataupun rehabilitasi mangrove, silahkan langsung follow-nya mangrove muara angke. Yeah. Atau juga bisa dari direktur kita ya Bu ya, dari direktur RPDM atau dit.rpdm. Atau bisa langsung juga follow Instagramnya KLHK. Oh ya, yeah. satu lagi, Pengamat Mangrove. Pengamat mangrove. Pengamat mangrove. mangrove ya, jangan lupa. Just Man, langsung mangrove. buka Instagram, follow langsung pengamat mangrove. Ya, Pak, ya baik. Nah, Pak, mungkin terakhir dari Bapak, apa sih, Pak, harapannya nanti kepada masyarakat ataupun pemerintah terhadap pengelolaan mangrove di Indonesia, Pak? Ya, harapan kami sederhana saja: uh, selalulah kita mencintai pesisir kita. Nah, biar bagaimanapun, manusia itu kan pesisir, dan kedua. Jagalah bumi kita, karena kita uh, membutuhkan oksigen. Jadi jangan tinggalkan air mata, tapi tinggalkanlah mata air. Asik. Kata-kata quotes of the day. Jangan tinggalkan air mata, tapi tinggalkanlah mata air. Keren banget. Terima kasih Pak Rahmat. Terakhir dari Bu Inge. Bu Inge mungkin ada pesan dan kesan yang ingin Ibu Inge sampaikan ataupun bisa dibilang closing statementnya Bu Inge untuk seluruh masyarakat yang saat ini nonton podcast kita nih Bu. Ya pertama kita paham, kita kita berusaha meningkatkan pemahaman ya. Kita lebih paham bahwa mangrove itu penting, jangan nunggu rusak sehingga harus ada upaya untuk menjaga yang mangrove yang udah ada atau merehabilitasi mangrove yang rusak. Itu itu penting. Nah yang kedua kita jalannya nggak bisa sendiri sendiri, harus bareng bareng. Ini udah harus kita apresiasi masyarakat sudah berkontribusi sangat bagus. Nah semua 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 komponen masyarakat, semua komponen dari bangsa ini. Mari kita sama-sama menjaga mangrove yang ada dan merehabilitasi mangrove yang rusak. Um, uh, kita perlu banyak gerakan rehabilitasi mangrove di seluruh Indonesia. Ko kolaborasi yang bisa diciptakannya yeah. salah satu dari proyek mangrove for coastal resilience ini, Bu. Ya, kolaborasi ini tidak hanya di dalam negeri, dari sebuah komponen juga dengan berbagai negara lain. Uh, kebetulan, uh, Indonesia menerima dukungan. Dari World Bank melalui program wow. Mangrove for, for coastal, coastal Resilience, resilience. Wah. kita akan mengembangkan tata kelola mangrove dan merehabilitasi mangrove skala besar 600 ribu hektar. Oke, sukses selalu buat direktur PDM dan juga Pak Rahmat Terima kasih banyak Bu Inge dan juga Pak Rahmat sudah bergabung bersama podcast kita sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi seluruh teman-teman, uh, sobat mangrove yang nonton pada hari ini. Pastinya jangan lupa untuk selalu follow Instagram kita bisa di KLHK atau dit.rpdm mangrove for coastal resilience mangrove muara angke dan pengamat mangrove karena kalau misalkan kalian ingin berkontribusi langsung dalam rehabilitasi mangrove maka akan ada informasi-informasi menarik lainnya ya demikianlah podcast kita pada sore hari ini ya saya Arif Fikri Pak Diri sampai bertemu di podcast KLHK berikutnya sampai jumpa